Baik, untuk mengulas perkara ini, di talian ketika ini adalah Encik Syahni Abdullah, Ahli Lembaga Pengamanah Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional atau NCCC. Assalamualaikum Encik Syahni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ketika pengguna masih lagi keliru tentang pelaksanaan GST, adakah wajar GST dikenakan kepada pengguna berhubung dengan kad tambah nilai prabayar ini? Sebelum pun kad tambah nilai prabayar ni sudah dikenakan cukai perkhidmatan 6%. So maka GST adalah menggantikan cukai perkhidmatan. Maka seharusnya mereka kekalkan keadaan seperti biasa. Ini kenakan tambahan 6% merupakan kenaikan harga kad prabayar ini. So kita tidak boleh terimalah. Dan ini juga pihak berkuasa harus sedar bahawa ini adalah satu kenaikan harga dan juga satu paksaan ke atas pengguna untuk membeli kad prabayar dengan harga yang ganjil, RM10 60 sen. Ini sukarkan lagi peniaga untuk menerima bayaran dan juga ini mendapat satu keuntungan tambahan 6% secara tetap dan secara paksa ke atas pengguna. So ini tidak boleh diterima lah. Kalau pengguna nak beli RM10, harusnya jual RM10 lah. Apa perlunya paksa beli RM10.60? So ini satu amalan yang tidak beretika. Baik, dalam situasi ketika ini, apakah peranan yang boleh pengguna mainkan untuk mungkin mendesak supaya charge ini ditarik balik atau bagaimana? Ya, semua pengguna harus sedar walaupun 6%. Untuk perniagaan dengan pengguna hampir 30 juta orang ataupun akaun telefon mudah alih, ini adalah satu perbelanjaan yang tinggi yang ditanggung oleh pengguna, dan pengguna harus sedar ini dan juga memberi teguran kepada pihak berkuasa supaya tindakan diambil. Ini tidak boleh dikatakan kita cuba 3 bulan. Ini satu keadaan yang tidak boleh diterima. Harga dinaikkan dan kami pun tak tahu apa alasan pihak industri berikan kepada pihak kastam untuk mencuba 3 bulan. Apa perlu dicuba? Mereka sudah pun melanggar arahan kastam. Patutnya mereka harus dihukum. Mereka bukan peniaga kecil ataupun peniaga tanpa kemudahan ataupun pakar-pakar perundangan untuk menasihat mereka. Mereka harus diambil tindakan. Mereka harus perbetulkan keadaan. Walaupun mereka cetak kad prabayar dengan harga itu, mereka harus tambal harga baru. Itu harus jadi satu pengajaran kepada mereka. Okay. Bukan mudah cuba 3 bulan itu. Hanya akan membolehkan pihak lain juga gunakan cara yang sama untuk meraih keuntungan. Okey, ya. Baik. Terima kasih Encik Syahni atas penjelasan ini.